Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Halo, assalamualaikum mas bro ya. Welcome back to channel YouTube yang paling madep, BBM TV Ribon. Jadi sekarang ini tanggal 3 April 2024 itu adalah hari perkawinan si Anya Geraldine ya. Karena di hari ini bertepatan dengan hari loops ke-9 si Anya ya menyusul si Cleo. Kalau si Cleo udah 2 bulan yang lalu, kalau si Anya baru sekarang loopnya ya. Jadi ini rencananya mau Mang Beben kawinkan ke si Ziggy ya. Karena tadi Mang Beben coba kawinkan ke si siapa? Ke si Banjo. Agak susah mas bro. Si Banjonya belum ada keinginan buat naik. Tuh udah dikeluarin tuh ya, kita cekidot. Ini si siapa Anya Geraldine, ini betina rasa jantan nih mas bro ya. Tuh kalau dia beda sama si Cleo ya. Kalau si Cleo dia badannya itu gemoy, lebar banget ya. Nah kalau ini si Anya Geraldine dia lebih ke tinggi panjang mas bro. Ini tuh loop keduanya ya. Loop keduanya si Anya. Dan dia tuh paling aktif, lebih aktif dibandingkan sama si Cleo nih. Gak tau ini mau dikawinin ke siapa, Mang Ben juga bingung. Mau dikawinin ke si Jigi, kan si Jigi udah ada jodohnya ya si Cleo ya. Gak tau ini mau dikawinin. Dia lebih berotot nih mas bro. Dibanding sama si Cleo, si Anya tuh lebih berotot badannya ya. Bully XXL, tapi dia lebih berotot betina juga. Nggak selebar si Jigi, nggak selebar si Cleo. Hey, kita tanya si Gondrong. Rong, kawinin ke San, Rong. Kemarin si Banjonya. Iya, berarti sekarang kita... Hah? Si Banjo, lain kasih Bejo. Lain si Benjo, si Banjo. Kan si Banjo sama-sama XXL. Tapi kira-kira si Banjo udah ikan naik mah. Kita coba lagi ya. Tadi juga udah dicobain mas bro, pas tadi dicobain rada sebleham sebelehem. Sekarang kita coba nih, kita coba juga si badak nu babu nu sok go yeuh ngagonggong. Ya, kita coba nih. Coba dong bos si Banjonan dong. Hey. Hey. Tuh, mau dibawa si Banjonya sama si Gondrong. Nah, itu si Banjonya nih. Ini belum apa-apa udah kekotoran si Banjo mah. Hei. Hei. Coba deketin dong. Ini gede juga nih tuh. Mau enggak akan diadu. Si Anyana ngelawan bikang-bikang jadi ngelawan dia tuh. Lawan nak bulan puasa mana teh yo karena momok-momokan we ya kepancing tuh nya. Jadi mas bro kita coba dulu nya karena tidak ada kameramen dan ini kurang orang, jadi Mang Ben mau coba pegang si Anya Geraldine nya ya, kita nanti tonggengkeun ke si itunya ya, jadi jangan kemana-mana. Aduh mas bro ya, barusan udah coba ya dikawinin tapi si Banjonya dia masih belum dewasa ya, dia masih bercanda. Jadi tadi si Anyanya udah Mang Beben talian ya, udah di si pantatnya ditodongin ke si Banjo, tapi si Banjo bukannya naik, dia malah bercanda ya. Mungkin karena belum dewasa juga sih, jadi ya kepaksa kita tuker sama si Jigi aja nyandrongnya. Tukerlah sama si Jigi lah, belum pengalaman dia, mesti nunggu beberapa bulan lagi lah ya.
Jadi nanti kamu sama si Jigi ya kawinnya. Si Jigi ini. Wih. Waduh. Si gondrong kagusur. Tuh. Hei. Si Jiginya gede banget, Mas Bro. Terus ini juga hareuna hareu kuli anjir. Sia ya betina tapi rasa jantan ya. Mukanya juga sangar anjir. Ini si Jiginya ya. Orang deket nalang. Hah? Oh, si Jiginya mah ngesayangkan ngambuk itananya. Mesti ocon, beda jeung si Jancut tadi banyak kan masih jacon. Si Yona oconan terus. Tuh. Ya. Jadi sekarang kita mau kawinin dulu ya Mas Bro ya. Jadi jangan kemana-mana ya, pantengin aja terus. Oke Mas Bro ya, setelah perjuangan kemarin pas hari 9 kita kawinkan susah gagal. Ini di hari loop ke-11 ini baru Mang Beben kawinkan ya. Kawin pertama si Anya di hari loop ke-11 di hari Jumat. Tanggal sebelah nanti Nang? Tanggal 5 April 2024 ya, kawin pertama si Anya tuh sama si Jigi ya. Edan Mas Bro. Tuh. Susah pisan soalnya si Anya na berontak terus ya. Nih kemampuan kasih lihat ya. Kawin pertama si Anya dengan si Jigi ya, hari Jumat tanggal 5 April 2024. Tanya jantannya nih. Bully XXL berat 65 kilo. Dengan si Anya tah. Berat 50 kilo, ripuh. Tuh, Mas Bro, ngabendul. Cicing. Lang tempet kan, Lang. Nah, ya. Masuk dengan biji-bijinya. Alah. Ripuh peko, ripuh. Ya, kalau ngawinkeun anjing teh susah-susah gampang, apalagi kalau yang ukurannya gede. Itu susah banget ya. Ini Mang Ben juga tuh sama si Idan, sama si Gondrong. Sampai keringetan ya. Sampai kalah lotor. Tuh. Tapi alhamdulillah kawin jadi. Si Anya menyusul si Cleo ya. Jigi. Ya. Tidak jadi dikawinkan ke si Banjo ya. Dikarenakan si Banjonya masih belum cukup dewasa. Jadi dia belum mau ada rasa buat ngawin. Jadi dikawininnya sama si Jigi aja. Nih kepalanya segede helm. Tuh. Ini jantannya nih. Warna brindle white, brindle putih ya. Dikawinkan. Tah, ieu si Anyana ya. Ieu nya. Ayo balikeun ka kamera. Tah, ini si Anyana nih. Tuh, kawin pertama perawan. Di loop hari ke-11. Ya, tah. Cicing. Ya. Tuh. Si Idan dan Cipokla dan si Anyana dan. Cipok dulu dong. Temetara puasa sih ya. Ya. Tuh alhamdulillah kawinnya jadi ya. Tadi juga udah mampir kasih lihat itu bukti nyata ya, kawinnya jadi masuk sama biji-bijinya. Ya Mas Bro ya. Ini susah banget ya si Anyana ya, berontak terus edan tanagana euy bikang-bikang oge. Si Jigina juga sama ya. Tuh ditemani pemandangan yang udah cedem. Ah anjing. Aya si ieu aing mah. Kada eta nu si Jigi nu amalnya nu asup. Hirup nu hiji deui. Ieu mah aman tuh. Ah bolong goblok. Hah? Bolong anjing. Hey. Oke Mas Bro ya, proses perkawinan si Anya sama si Jigi ya. Dua bully XXL dari Jambi Super Bull yang berada di kandang Mang Beben sudah beres Mang Beben kawinkan ya. Semoga saja ada rezekinya si Anya Geraldine hamilnya jadi. Terus yang lain-lainnya juga jadi ya. Jadi kan betina Mang Ben ada 5 berarti sama si Anya ya. Pertama ada si Cleo, si Alexa, si Prea, si Sena, sama si Anya terakhir ya. Plus 1 betina punya Kang Chandra ya. Jadi total 6. Jadi pokoknya mah mungkin sekian dulu vlognya. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Mang Beben. Kalau ada yang berminat pengen nanti adop anaknya si Cleo atau si Anya, pokoknya jangan ketinggalan konten-kontennya ya. Karena Mang Beben bakalan selalu update. Oke? Jadi tetap like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip. Hatur nuhun.